아이고. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain Minecraft horror map berjudul Revenge of the Ghoul. Di sini ada kreatornya Red Slime. Oke, ada buildernya juga. Ini ada apa? Chest kosong, nggak bisa dibuka. Start the game. Oke. Please be sure to adjust your setting. Oke, settingnya di mana? Katanya kita harus adjust settingnya. Oh, ada di sini. Introduction. Welcome to Revenge of the Ghoul. This horror map contains flashing light, loud noises, and many jumpscares. Proceed with caution. This map will also have multiple chapter coming in the future. Setting adjust to just okay. High volume, low brightness. Okay. High volume dan low brightness. Okay, udah. Langsung aja mulai. Nggak ada story. Start. Okay. Oke, kita naikin volumenya lagi. Semoga suara saya nggak terlalu ketutup ya. Saya mungkin mainnya sambil teriak-teriak aja gini. Oke. Headphone are recommended. Saya nggak pakai headphone sih sebenarnya ini. Headset saya rusak, guys. Oke. Addon pack harusnya aman sih ya. Udah kepake semuanya. Oke. Enjoy. Thank you for playing. Have fun. Semoga saya tidak kena jumpscare brutal. Chapter 1, first contact. Oke. Oh. Oke. Kita sama-sama baca ya, guys. Oke. Ngeri juga ya. Revenge of the Ghoul. Oke. Jadi kita di map ini itu apa, investigator paranormal gitu yang ngejar apa, yang catet-catet kejadian paranormal. Oke. Ini masih intro dari tadi, belum mulai, saya belum kontrol apa-apa. Time to find the location. Okay. Kita harus kesana dengan cepat. Okay, hujan. Jangan terlalu lama di sini. Oh, map begini enak nih, guys. Saya nggak usah terlalu banyak ngomong ya. Kalian bisa sambil baca apa yang terjadi. Kita kehujanan nih. Kita mau ke lokasi paranormal. Oh my god. Di situ udah ada mayat menggantung. What? Oh. What happened here? Why did this happen? Kok bisa begini? Oh, ada musik-musiknya ya di belakang. Berarti video ini saya nggak usah taruh back sound. Oh my god. Kok banyak-banyak mayat? What? Banyak mayat di sini. Kita ke kanannya apa ke kiri? Oh, saya muter doang. Mobil saya itu kayak tadi. Halo? Saya mau kemana nih? Ada kuburan di sini. Permisi. Oh. Halo, permisi. Gak ada orang? Oh, ada orang. Hello, good evening, Martin. My name is Thomas Williams. Okay. I'm a paranormal investigator you spoke to on the phone an hour ago.
Dia yang nelpon kita datang ke sini. Oke, kita punya skin. Oke. Sinematografinya bagus ini map. Keren juga. Iya benar, dia yang telepon kita tadi ya. Oke, loading. So, why exactly did you call me over here again? Yeah. Well, you see, my wife died 8 years ago. Okay. She hasn't been around since. I'm so sorry about that. Don't be. I enjoy the peace and quiet. Well, I was enjoying it until recently, when I heard her calling my name when I'm trying to sleep. And you're positive this was her speaking to you? I'm positive. Really, you must believe me. I'll see if I can find anything. Just stay here while I investigate the place, will you? Thank you, Thomas. Okay. Saya sampai lupa ngomong nih, saya sambil baca juga. Don't bother them, let them do their work. Place is already a dump as it is. Yes, sir. I'll try to stay out of their way. Hey, one more thing. Take this flashlight. You'll need it to look around for anything. Lots of lights in this place don't work. Thanks. Okay. Oke, kita sekarang explore rumahnya. Jadi, si bapak ini punya istri yang sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Dan mereka merasa... Should I answer the phone for him? Oh, ada telepon, Pak. Dan dia merasa kalau dia lagi dipanggil sama orang yang sudah meninggal itu. Oh, ini saya nggak bisa ambil-ambil ya. Berarti kayaknya sekarang kita nggak main pakai item deh. Kita cuma disuruh explore aja, oke. Saya beri apa? Saya explore dulu lantai satunya. Ini sih. Ini kameranya deket banget lagi. Ada telepon ke sini. Oke, dapur aman. Oke. Saya beri apa? Saya cek-cek semua dulu. Oke. Di sini tidak ada hal-hal yang berbau mistis, masih aman rumah bapak di sini. Oke. Saya beri apa? Saya explore di sini. Ada basement. Oke, kita turun. Saya cek dulu ya apa lantai bawah. Oke. Ada pintu. Kita masuk. Halo, nggak bisa? Oh, nggak bisa. Kekunci apa pintunya? Kita coba ke atas kalau gitu. Saya berapa? Saya ke atas. Oke. Oke, di atas rumah bapak gede juga nih. Halo? Oke, harus pakai senter nih, biar terang. Explore the house. Kiri, nggak ada ruangan kah? Di sini ada ruangan. Halo? Saya bisa baca bukunya kah? Nggak bisa. Oke, permisi. Halo, apakah kamu pekerja di sini, mate? Ini pekerja ya, kata bapaknya tadi pekerja di sini. Misi ya, saya cuma investigator di sini, saya disuruh bapak. Halo, ma'am. Oke. My name is Thomas. What exactly do you do around the house? Do you try to keep this place from falling apart? Hello? Kok diam? I probably shouldn't bother her anymore. Halo? Ini nggak mati kan dia? Kok nggak jawab? Ada kasur di sini. Oh, saya bisa buka chest. Kasurnya nggak ada apa-apa di sini. Oke, nggak ada yang aneh-aneh. Oh, saya bisa buka-buka ternyata. Tapi kalau di bawah nggak bisa ya? Oke, nggak ada apa-apa di sini. Saya misi dulu ya. Oh, ada pintu di situ. Kita explore di situ bisa kah? Kekunci. Apakah saya butuh kunci?
Permisi. Yikes, this place really is falling apart. Oh no. Atapnya jatuh, hampir kena saya. Di luar ada apa? Saya bisa keluar enggak sih? Gak bisa keluar. Oke, cek di sini kosong. Kosong. Ini bisa saya buka? Oke, bisa. Tempat apa ini? Maintenance room. Oke, semoga di sini ada item. Permisi. Gak ada apa-apa ya. 2000 years later. Astaga, ada kunci ternyata di sini. Ya elah. Saya udah explore semua tempat, ternyata barel yang itu saya belum cek. Ini untuk yang ini kah, bukan? Yang di sana berarti ya. Oke, yang di sini bisa-bisa hanya saya lewatin. Oke, sorry. Ah, akhirnya kita progress. Sekarang, oke. Ada mat lagi nih. Halo. Gak ini kah? Gak ada apa-apa. Ada buku, gak bisa kambil. Kosong. Halo. Ma'am, are you right? She watches. She listens. She knows. She's here. Yang dia maksud siapa nih, si neneknya kah? Who is she? She watches. She listens. She knows. She's here. She is in the building with us right now. She is going to kill me next. I am going to die. Uh-oh. What? I should probably go tell Martin about this. Okay. Di sini ada sesuatu. Oke, nggak ada ya. Kok ini mate-nya berdarah-darah. Kayak ketakutan dia. Kita harus laporin ke kakek tua tadi. Halo Pak, saya mau kasih kabar. Martin, there's a maid upstairs crying about some woman about to kill her. Oke. That's impossible. No one in this house shows any emotion like that. Seriously, I saw her crying upstairs about it. She looks terrified. She might need to get some serious help immediately. Just ignore her. Go to your job and tip her. But get to your job. Waduh, kita malah disuruh ini aja, cuek aja. Ada yang tidak beres di tempat ini. Continue your job. Waduh. Saya bisa keluar kah? Semua kemana lagi? Saya udah explore semua. Oke. Kita explore atas lagi. What? Hold on, I'm coming right now. What? Oh, bisa lari sekarang, bisa lari. Eh, kemana nih? Ke yang teriak di sini kah? Oh, bukan. Yang tadi. Oh, net yang di sana kok jadi hilang juga. Ini yang ngebunuh siapa sih? Oh, kok hilang? I need to tell Martin immediately. Oh my god, sekarang kita harus balik lagi ke Martin. Suara apa itu? Saya jadi takut nih, jumpscare-nya jangan bilang di akhir-akhir. Oh my god, pintunya hilang. Martin, where are you? A maid is dead. Hello? What, pintunya hilang. What happened to the power? Oh. Oh my god. Kita disuruh nyalain listrik sekarang. Oke. Misi kita nyalain listrik. Oh. Ada ruangan kebuka di sini. Kesan ini tembok dah. Lah kok jadi ada ruangan? What? Oke, kita explore aja dulu. Ini ruangan apa? Ini siapa lagi nih? Art Ethic Key. Ini yang di atas tadi kah? Oke, kita dapat kunci etik. Waduh, saya pusing nih mainnya. Cluenya nggak terlalu jelas nih, jadi susah. Ini mapnya susah banget. Oke.
etik di atas lagi dong berarti. Pintu yang deket kamar yang masih kekunci. Oke, yang ini kan pintu etik. Oke, benar. Kita ke atap sekarang. Oke, Martin, apakah kamu di sini, Martin? Halo, ada orang? Halo, permisi. Oh, ada banyak. Jurnal satu. Oke, nggak ada apa-apa lagi selain jurnal satu di situ. Oke, nggak ada apa-apa lagi, kita baca. Oke, ada terjadi beberapa eksperimen. Apakah perempuannya itu korban eksperimen, guys, yang gentayangan? Ini tempat apa lagi kecil-kecil gini? Saya jadi curiga. Oke, di sini nggak ada apa-apa. Kita cek di sini ada apa. Ini maaf ya, lagi hujan deras di sini. Semoga suara saya aman. Oke, ada sesuatu kan di sini? Oke, nggak ada apa-apa. Oh, luas banget ya. Halo. Ada apa nih? Kok banyak tombol? Oh my god. Tambah luas. Tambah lama kok tambah luas. Oke. Kosong. Di sini ada apa? Oh, apa yang terjadi? Oh. What? Kok saya tiba-tiba buta? Ada kunci. Basement key. Oh nice, akhirnya ada basement key. Kok saya tiba-tiba buta? Halo? Oke, aman. Kita ke basement sekarang. Ke basement. Saya malah nyasar ke sini. Wah. Oke. Apakah itu perempuannya, guys? Saya mau turun aja dari sini. Di mana tempat turunnya? Saya mau turun. Saya nggak mau lama-lama di sini. Oh my god. Oke. Kita turun aja. Misi. Saya mau ke basement. Pintu basement di mana? Turunnya di mana? Jadi panik nih. Kita udah punya kunci basement. Kita turun langsung ke basement. Oke. Kok jadi mati nyala gini? Saya udah punya nih. Oke, loading. Oh my god. Apa yang terjadi sini? Siapa ini? Halo? What? Oke, ada pintu. Kekunci. Oke, tujuan saya sekarang gimana nih? Saya mau kemana? Kok ada mayat di tengah-tengah?
Oh, jump scare kah? Apakah ada jump scare? Oke. What? Apa yang terjadi? Saya lihat apa nih? Oke. Oh, jump scare kah? Dia mau maju kah? Oke. Oh. Oh, my head. That fall hurt pretty bad. Sejatuh. Sekarang kita di mana nih? Waduh, masih lanjut ternyata. Kirain udah selesai saya tadi. Dia menyiksa kita, dia membunuh kita. Oke, ternyata sosoknya adalah kuntilanak yang oh. I really need to stay away from that thing. Wow, baru mulai sepertinya jump scare-nya sekarang. Oke. Kita explore lagi tempat ini. Oh my god. Ini para mate-nya digantung ya? Apa yang terjadi di sini? Halo? Oke. Oh my god. Kekunci. Harus ke sini kah? Sama kemana ini, woi? Halo? Maybe I can find something to break these boards. Oke, kita harus ngancurin papan ini, oke. Mungkin butuh kapak, maybe. Halo? Halo? Permisi, saya butuh kapak. Butuh kapak, ya? Oke. Ini lokalnya. Kan? Please. Salah satu ada kapak. Nice. Oke. Kita bisa kembali ke tempat yang tadi dong. Oke. Kita buka jalan. Ini tem wow, 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 wow. Ada dia. Halo? Jangan bunuh saya, please. Wow, lari, 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 lari. Kita disuruh lari tiba-tiba. Wow, lari, lari, lari. Oke. Oke. Terus, terus, kiri, kiri. Kanan kah? Kanan. Kiri, kanan. Kanan, kanan. Kiri ya? Oke. Oke, wow. Kiri. Kanan. Kanan. Oke, ini kayaknya kiri. Lari terus. Lari terus. Oke, aman. Aman. Aman guys, aman, aman. Sekarang saya mau ngapain di sini? Oh. Ada musik, guys. This just in, we have a missing persons report of Samantha Miller. Police officials have been looking for weeks now and cannot find her anywhere. If you have any information, please call the number you see on screen now. Oke. Oke, tadi itu berita tentang kita kayaknya kita belum menemuin siapa-siapa. Nice. Oke, udahkah? Udah ya. Oke, okay, nice, akhirnya Red Slime Time 25, kreatornya terus ada Flimmy Flammy dan Tolofi Pumpkin. Oke. Okay. Di sini ada apa lagi? Kalian cek di sini YouTube dan Discord. Apa nih? Chapter 2 is coming soon. Waduh, apakah chapter 2-nya udah ada, guys? Ini kayaknya map lama deh, harusnya chapter 2-nya udah ada. Oke teman-teman, jadi itu saja gameplay kita bermain Revenge of the Ghoul ini. Skin saya invisible teman-teman. Ini udah third person, gak bisa outro.
Jadi kita pakai gini aja ya. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.